Rugilah korang kalau tidak pernah pergi ke Taman Tasik Taipei. Sebuah taman rekreasi yang sangat cantik, damai, tenang dan menghijau. Hari ini kami ingin meronda Taman Tasik Taipei menggunakan basikal kuning. Terdapat berbagai jenis basikal yang disediakan dan boleh disewa di sini. Disediakan basikal biasa, basikal fat bike, tandem bike yang boleh naik 2 orang dan 3 orang. Basikal biasa seperti ini boleh disewa dengan harga RM5 untuk 30 minit, fat bike RM10 untuk 30 minit, tandem bike untuk 2 atau 3 orang lebih kurang RM15 hingga RM20. Tetapi tidak semua jalan boleh dilalui. Jalan utama ataupun jalan besar, basikal-basikal ini tidak dibenarkan untuk dilalui. Rasanya kalau untuk meninjau, untuk beriadah di sini, sekurang-kurangnya kita kena sewa lebih kurang 1 jam. Kerana 30 minit rasanya tidak cukup untuk kita menggunakan basikal ini mengelilingi tasik ini. Korang tahu tak, Taman Tasik Taiping merupakan kawasan rekreasi bekas lombong biji timah yang tertua di Malaysia. Kawasan ini dibaik pulih oleh Residen Perak pada masa itu kerana mendapati kawasan ini sangat strategik untuk pembangunan. Kerja-kerja membaik pulih dimulakan sehingga ia dibuka untuk orang awam pada 17 November 1893. Kawasan ini juga terletaknya Bukit Larut dan Zoo Taipin yang merupakan tarikan utama bagi penduduk sekitar kawasan ini. Keluasan asal taman ini ialah 61.93 hektar serta diperbesarkan sehingga mencapai keluasan 96 hektar oleh Majlis Perbandaran Taiping. Kawasan ini juga menjadi kawasan tempat orang beriadah seperti berjoging kerana ia amat sesuai dan disediakan trek untuk berjoging. Dan ramai orang akan datang pada pagi ataupun petang dan semakin ramai datang pada hujung minggu. Aktiviti air ataupun sukan air juga boleh dilakukan di sini seperti berkayak dan paddling boat. Kawasan Taman Tasik Taiping ini juga pernah ditutup ketika berlakunya pandemik COVID-19 dan telah dibuka semula selepas itu apabila diisytiharkan COVID-19 sudah menjadi endemik. Apabila dibuka semula pada waktu itu, kawasan ini terus menjadi tumpuan orang ramai semula. Dan aktiviti berjoging dan berbasikal seperti ini menjadi tumpuan. Ada juga berita ataupun cerita yang tidak sedap didengar. Cerita seram katanya. Pada malam hari, basikal kuning ini ada orang nampak ianya bergerak sendiri. Sudah ramai orang yang terserempak. Mungkin cerita ini telah direka oleh orang supaya tidak ada orang yang berkunjung di Taman Tasik Taiping ini pada waktu lewat malam. Ataupun ia benar-benar wujud. Ataupun mungkin kisah yang sama seperti kisah Volkswagen kuning yang selalu kelihatan di highway. Maklumlah, basikal ini juga berwarna kuning. Adakah ini satu kebetulan ataupun betul-betul sahih? Kalau ianya betul, maka berhati-hatilah, berwaspadalah supaya kita tidak terserempak dengan basikal kuning yang bergerak sendiri. Cuba kita bayangkan, sedang kita berjalan-jalan di waktu malam, tiba-tiba kedengaran bunyi loceng basikal. Dan apabila kita toleh ke belakang, dilihat basikal bergerak tanpa penunggang. Mungkin tak cukup tanah kita nak lari pada waktu itu. Tapi diharapkan cerita ini hanyalah cerita rekaan saja yang cuba untuk menakut-nakutkan pengunjung di sini. Walaupun ianya rekaan ataupun benar-benar wujud, kita haruslah berwaspada selalu. Jagalah tingkah laku kita di sini. Jangan buat perkara-perkara mungkar dan maksiat apabila berada di Taman Tasik ini.
kerana walaupun orang tidak nampak, tetapi Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.